bersama gue si Meow Awu. Langsung saja kita akan mencoba lagi bermain game Granny ketiga. Dan di episode sebelumnya, seperti yang kalian lihat, kita sudah berhasil keluar hidup-hidup dari rumah nenek yang satu ini ya teman-teman, memakai kereta. Tetapi kemarin itu masih di normal mode. Sekarang teman-teman, kita akan mencoba di hard mode. Apakah Meowauk bisa berhasil teman-teman di hard mode? Karena di hard mode ini si Grandpa dan juga si Granny larinya akan lebih cepat. Waduh, langsung saja ya teman-teman, kita akan mulai di hard mode. Kalau misalnya Meowauk berhasil keluar di hard mode, nanti kita akan coba ekstrim satu kali ya teman-teman. Yang pastinya kayaknya susah banget ekstrim. Hadah, nenek. Aku mau bertamu lagi nih nenek. Aku gak tahu nih kenapa aku tidak kapok-kapok nih ke rumahnya si nenek. Ada misteri apa lagi sih nenek? Kenapa aku harus kembali ke sini lagi, Nek? Habis itu aku dikunci lagi. Nek, ayolah, kasih tahu aku, Nek. Nek, aku mau tanya deh, si Slendrina ada saudara nggak sih? Slendrono gitu kan? Atau apa gitu? Masa cuma kalian bertiga terus-menerus? Oh iya, kan masih ada lagi dua ya, Bob sama siapa gitu. Ya kan? Kenapa mereka tidak ada di sini, guys? Kalau misalnya mereka ada berlima nih, mungkin gue tidak akan keluar hidup-hidup dari rumahnya si nenek, guys. Mungkin ya, di next game, Granny keempat. Waduh, bakal pusing kita ya buat keluar dari rumahnya si nenek. Dan, Grandpa, aku tahu kamu di belakang. Halo? Mening, soy, sudah si Meowauk. Gak mening, soy. Kita pingsan ya, teman-teman. Dibawa ke basement. Dan selamat datang, teman-temanku sekalian. Di hari pertama di dalam game Granny ketiga yang satu ini. Tugas kita masih banyak banget ya, teman-teman. Jadi langsung saja kita akan memulai game yang satu ini. Karena kita sudah pro player, guys. Kita akan coba dengan cepat. Apakah Meowauk bisa atau tidak? Saya juga tidak tahu, teman-teman. Let's go. Tuh, di atas ada suara. Entah Granny, entah Grandpa yang membuka pintu ya. Tetapi kita cek di sini. Ah, di sini tidak ada apa-apa sih Meowauk. Ngapain dibuka? Ya udah, kalau begitu kita langsung ke bawah saja ya teman-teman. Weh! Ada yang mengejar kita teman-teman. Bahaya banget. Bahaya banget. Bahaya banget. Bahaya banget. Wah, 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 ya, nyangkut. Wah. Teman-teman ternyata dikunci. What? Restart. Restart guys, restart. Restart boleh gak sih? Ternyata di sini dikunci. Gimana caranya gue lewat? Waduh, si Slendrina gak tuh? Tiba-tiba dia muncul, gue lagi lihat-lihat sana, lihat-lihat sini. Ciluk, Mbak. Oke, aman. Lah. Aduh, I need crowbar my friend. Enggak macem-macem. Ya, ya Nek, Nek, Nek. Ternyata teman-teman di hard mode ini ada perubahan sedikit ya. Kita membutuhkan crowbar, mana gue tahu. Apa kita mulai dari awal lagi ya teman-teman? Kan ada penyesuaian guys ya. Ulang lagi aja dari awal. Biar kita tuh punya 5 hari gitu loh. Gue gak sengaja soalnya teman-teman ya. Ya udah, coto mati kuda saya. Gue ulangi lagi dari awal di hard mode. Let's go. Baiklah teman-temanku sekalian, kita ulang lagi ya di hari pertama nih teman-teman. Tadi ada kesalahan teknis. Oke, let's go. Langsung aja kita ambil, kita buka balapan nih. Buka kunci sama yang di atas nih guys ya. Wah, dia lebih dulu dong. Cepet banget dia buka pintunya ya. Oke. Dia ada di mana itu? Gua nggak tahu guys. Oke, sip. Gua cek terlebih dahulu di sini, nggak ada item. Kalau di sini ada item nggak? Gak ada item juga ya teman-teman. Jadi mau gak mau gue harus latihan untuk ke atas nih guys. Aman sih. Keluar dulu Meowauk. Keluar dulu Meowauk. Oke, aman guys. Aman. Weapon key, ya ampun, bikin kaget aja. Weapon key-nya ada di sini ternyata, guys. Udah bisa kita bawa dong. Mantap. Oke, kita ambil weapon key terlebih dahulu dan juga ada carry kill nih, guys. Kita harus ambil juga. Mantap. Ada Slendrina ya. Kita nggak boleh terjebak sama si Slendrina nih, guys. Hati-hati. Gak bisa dibuka? Nggak bisa. Ya udah, ini nanti aja.
Pertama-tama kayaknya guys, gua itu mau jebak si Granny untuk kesini ya, memakai ini nih. Yaudah yuk. Sip. Langsung kita lari aja dan kita tunggu ya. Harusnya pintu tersebut akan dibuka sama si Granny. Nah tuh kan, si Granny turun. Sisa si Grandpa nih guys. Gua nggak tahu masalahnya si Grandpa ada di mana. Bahaya banget, dia masih pegang Shotoganto. Dia masih pegang Shotoganto. Oke, nice. Oh, nice. Ayo dong. Nah, ambil. Mending soy, yes. Oke, sabar guys. Kenapa lu lepas di situ, Miaok? Iya juga, ngapain gua lepas di situ ya? Oke, sabar. Ya ampun. Si Granny di sini kan? Lu sih, Miaok. Ampun. Tadi si Grandpa meningsoy berapa lama ya, guys? Duh, gua nggak tahu lagi. Kita cek. Oke, ada di situ dia. Granny! Sini kamu. Oke. Guys. Kita keluar. Oh, ada lock. Lock. Ambil nggak locknya? Ambil lah, masa nggak? Hai, Granny. Oh. Teman-teman, kita gocek terlebih dahulu ya si Granny-nya. Oke, nice. Kita gocek. Oh. Untung aja bisa. Masih sensitif sekali dia, guys. Aduh, Shotogantonya gua lupa. Ah, nanti diambil lagi ya masih Grandpa. Lu udah dapet kesempatan yang bagus banget, kenapa lu sia-siakan, Miaok? Hah? I'm sorry, guys. Gua panik, masalahnya gua panik. Udah pergi sana, Granny. Ketawa-ketawa lagi dia, guys. Bisa enggak ya gua keluar? Bisa dong. Nice. Let's go. Aduh. Dia bawa Shotoganto enggak? Ah, dia enggak bawa Shotoganto. Berarti Shotogantonya masih ada ya. Guys, Shotogantonya masih ada. Kita cek terlebih dahulu. Aduh. Enggak apa-apa. Kita akan coba tutup ruangan ini, teman-teman. Nice. Terus, gue takut dengan Granny aja nih. Nice sekali. Oke. Kita ambil Shotogantonya. Terus kita pergi dari sini. Oke. Sabar guys. Ambil ini. Nice. Aduh, deg-degan gak sih? Granny. Oke, nice. Sisa si Grandpa doang ada di mana nih? Grandpa ada di mana nih, guys? Oh, itu dia. Aha! Nice sekali. Oke, sekarang ampun. Hah! Masih aja ya gua dikagetin mulu. Sekarang gua mau lempar ini terlebih dahulu ya, teman-teman. Nice. Oke, setelah kita lempar, gua akan coba ambil locknya dan juga ini nih. Ini penting banget nih. Gua akan taruh di sekitar sini nih. Misi. Nice. Misi. Locknya ambil. Nice. Come on, Miaok. You can do it. Nggak ada apa-apa di situ. Oke. Habis ini gua langsung ke atas. Taruh. Ambil korek. Nyalain. Oke. Kita drop sini. Sip. Terus gua ke atas. Tujuan kita adalah ke atas ya. Cepetan, Miaok. Oke. Sip. Aman. Woo! Finally, kita sudah sampai di atas, teman-teman. Ada kunci apa di sini? Oh, shit. Oke. Ini mantep banget ini. Berarti gue bisa buka ruangan yang di sini dong. Ah, I see. Bener gak sih? Iya, harusnya bener sih. Ntar ya, guys. Gue lempar aja terlebih dahulu ke sana. Nah, udah ya. Habis gue lempar ke arah sana, mending gue kesini terlebih dahulu atau enggak ya, guys? Atau kita kesana aja dulu? Nih, ruangan ini nih. Sebentar ya. Duh, jangan jatuh nih. Fail banget kalau gue jatuh. Ada seseorang yang dari sini, guys. Kalian lihat tuh. Terbuka pintunya. Untung aja gue belum turun. Ada si Granny ternyata. Dia turun. Gua nggak tahu tuh dia turun kemana ya. Tapi baguslah kalau dia turun.
Tunggu sampai lagunya hilang ya. Tunggu sampai lampu lagunya hilang. Oke, aman, aman, aman. Sip, sudah aman. Oke, sekali lagi sebelum jatuh. I see you. Nope. You didn't see me. Let's go. Ah, udah aman, 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 aman. Sekarang gua tinggal masuk ke ruangan yang satu lagi, bukan di situ Miaok. Ingat ya teman-teman, ada plank yang harus kita cari juga. Nih, gua harus ke sini nih. Sip. Ada sesuatu kah di sini? Ah, nggak ada apa-apa juga di sini, guys, guys. Ya udah dah. Sekarang tujuan gua berarti adalah buka shed key. Awas, ada Granny di bawah ya, Miaok. Habis buka shed key, teman-teman, gua kan udah punya katapel, ya kan? Gua bisa gua bisa pecahin kaca untuk mengambil linggis. Yes, you see me. Nah, tapi bahaya banget tuh. Kalau misalnya gua buka apa namanya? Gua buka linggisnya kalau gua belum dapet tiket. Iya ya, betul juga ya, tiket dia teman-teman. Soalnya gua harus cepet buka, terus masuk lagi. Bahaya nih guys. Aduh, logika saya ini harus benar-benar tepat nih. Kalau tidak, mending soy sudah saya. Let's go. Oke, jangan mending soy ya. Ada shotgun nih di sini nih. Oke, aman. Stamina. Waka. Isi. Yes, akhirnya kita sudah mendapatkan senjata ya. Nice. Sabar. Hah. Buka dulu. Nggak ada siapa-siapa ya. Kalau begitu, gue buka ini. Terus kita ambil shed key kali ya. Buka guys. Ah, itu dia. Gue butuh tuh kerikil guys. Ambil kerikil dulu nih. Nice. Sudah mengambil kerikil. Terus kita buka. Oke. Nice. Dah, aman. Aduh. Tunggu dulu. Gua ada ide sih, teman-teman, untuk membawa boneka terlebih dahulu ke atas ya, supaya si Slendrina beres gitu loh. Oke, gua jatuhin aja di sini. Sabar. Apakah ada yang mendengar? Si Granny sih. Nah, itu dia. Granny sama Grandpa ada di sini. Baguslah kalau begitu ya. Halo. Sini kamu. Nice banget. Mereka berdua ya. Sudah. Satu menit. Ambil. Terus gue tutup. Tutup aja dulu. Yes. Slendrina beres ya teman-teman. Mantap sekali. Habis ini gue akan ambil plank. Dan juga gue harus buka beberapa hal nih. Jangan lupa. Buka ini. Ada accelerator. Oke. By the way, ini bukannya mirip banget sama yang sudah kita pernah laluin ya? Kayaknya mirip banget deh. Tapi ya udahlah, nggak apa-apa. Yang penting kita beres ya, keluar dari sini guys. Come on. Di sini. Nice. Let's go, my friend. Nah, mantap sekali. Bye bye. Kamu jangan ganggu aku lagi ya. Bye bye. Sia. Nah. Padlocky untuk di paling bawah. Oke. Sekarang berarti gua tinggal coba ke arah sana ya, guys. Padlocky, kita cari padlocky ya. Sebentar. Oke, enggak ada siapa-siapa. Ingat baik-baik, Miaok. Jangan lupa mengambil kerikil. Let's go. Nice. Oke. Sekarang gua harus ngapain nih, guys? Udah satu menit. Hati-hati. Oke. Ada beberapa hal yang bisa gua lakukan ya. Pertama-tama mungkin gua lempar aja ke sana. Nah, terus gua ambil ini, guys. Gua tutup supaya nggak kelihatan. Sudah?
Kalau lu tutup, lu gak kelihatan dong, Miaok. Iya juga ya. Ya sudah, ini gua tutup terlebih dahulu deh. Deket. Nice. Harusnya dia mengarah ke sana ya. Wah, si Grandpa lagi, guys. Oh no! Si Grandpa bisa kejar kita atau tidak? Nap! Grandpa, jangan dong, Grandpa! Grandpa! Oke. Harusnya bisa ini, guys. Kita lolos. Kita lolos. Hampir aja. Hampir aja kita tertangkap. Untung aja lolos, guys. Woo! I feel good. Teroret. Ah, ternyata tempat ini tidak terlalu penting untuk kita, guys. Kita hanya mendapatkan crank saja ini. Jadi, fix ya. Kita akan mengambil yang namanya katapel. Oke, teman-teman? Habis kita ambil katapel, kita ambil crowbar. Oke? Habis ambil crowbar, kita akan buka terlebih dahulu kotak-kotaknya. Habis kotak-kotaknya terbuka, baru kita lanjutin lagi. Tetapi kayaknya gua bikin mereka meningsoy terlebih dahulu deh, biar aman. Oke, sabar. Gua jatuhin dulu di sini. Sabar. Sip. Terus gua jatuh ke sini, gua drop. Nice. Keluar dulu teman-teman, hati-hati dengan Grandpa. Tidak ada kan? Shotoganto perlu nggak nih, Miaok? Seharusnya perlu sih Shotoganto nih, guys. Oke. Harusnya dia sudah pergi. Harusnya. Nice. Duh. Nih. Kayak begini. Nih. Dia ada di atas atau ada di bawah sih? I see you mulu. Ih, kok gue serem ya, teman-teman ya? Oke. Kita jump in dulu kah? Oke. Ada apa nih? Train key. Ah, oke. Sabar ya, guys. Gue harus ngapain ini, guys? Pertama-tama mungkin gue buang dulu di sini. Gue ambil ini, terus gue buang ke depan. Nah, harusnya itu memancing si Granny ya. Harusnya. Ya nggak sih? Ada. Ada yang lari. Yes, betul sekali. Ada yang lari ya. Untung gue masih bisa dengar tuh suaranya dia. Granny. Hi. Granny! Sini kamu, Granny! Kamu mau beli apa, Granny? Ya, Granny-nya sembunyi, guys. Oke, itu dia. Yar! Loh! Oke, nice! Udah. Guys. Granny-nya menghilang ya. Kita lempar ke sana dulu. Ambil, buka. Terus... harusnya gue siapin ini terlebih dahulu nih. Soalnya ini kan akan mendekati gue nih. Nah, itu dia. Grandpa. Where are you, Grandpa? Apakah bakal ada Grandpa di sini? Nah, tuh kan benar, ada Grandpa. Oke, nice. Let's go. Sekarang kita selesaikan terlebih dahulu. Ambil linggis. Nice sekali. Buka dulu. Oh, ada fuse. Tapi nggak perlu ya fuse-nya. Fuse ini nggak perlu, guys. Ah, ini nggak ada apa-apa di sini, guys. Fuse. Oke. Train key, accelerator juga ada di lantai atas, lantai 2. Coconut bisa sih. Bentar ya. Linggis buat di lantai paling atas juga ya. Jadi kita coba terlebih dahulu. Mumpung mereka belum spawn. Waduh, udah spawn ternyata, Bung. Kamu salah. Come on. Bye. Kamu salam ya, Ok. Mereka udah spawn. Ambil deh. Ya. Mau gimana lagi dong? Ya kan? Yang penting kita sudah berhasil keluar. Woo! Mantap sekali kamu, Miaok. Sambil mengumpulkan ini lagi ya. Kerikil-kerikil ini lagi, guys. Memang susah ini mengumpulkan kerikil. Tapi penting sekali ini kerikil.
Masih ada di situ enggak tuh dia? Masuklah. Masuklah. Ingat ya, ada trap. Oke, sip. Ambil lagi. Mantap. Oke, sabar, sabar, sabar. Gua butuh ke atas nih, guys. Aduh, dia kemana ya? Di sini nggak dia nih? Tutup dulu deh. Serem banget. Kita pancing lagi, guys. Nice. Harusnya dia terpancing tuh. Kemana dia? Itu dia. Dia pergi, guys. Dia pergi. Oke, mantep. Sisa si grandpa doang nih. Waduh! Aha! Jangan gitu dong, grandpa! Itu kesempatan gua untuk lari. Kenapa kamu menghalangi saya? Dasar si grandpa. Aduh, dia masih... Oke. Nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Baguslah kalau begitu. Kita main gocek-gocekan terlebih dahulu. Tetapi, apakah si granny... Si granny sudah ada di sini atau tidak? Aduh! Lare, biau, auk! Lare! Come on! Ke paling atas! Come on! Let's go, nggak sih? Aman. Sudah aman, guys. Saya suka yang seperti ini ya. Pinter banget maininnya. Mantap. Ini dia koin. Jadi kita udah dapat banyak hal ya, teman-teman. Udah dapat koin, udah dapat accelerator, udah dapat kunci train. Tersisa tuasnya itu dari ini nih. Ya. Oke, enggak boleh dari sini, Mio. Oke, kita turun dulu nih kalau gitu. Sip. Oke, aman ya. Aman, aman, aman. Aman, aman. Aman, aman. Kita coba lagi gak ya, guys? Masih bisa kan? Masih bisa sih. Cuma gue takutnya ngebug ini. Udah sepanjang ini, guys. Gue takut ngebug. Gue harus ke bawah sih. Gue harus ke bawah. Aduh. Dia lari. Hati-hati. Oke. Aman ya harusnya. Oh, gua punya ini juga sih. Punya... Oke, sip. Nih, udah nih. Sip. Tunggu dulu. Mending gua ambil katapelnya terlebih dahulu ya. Ambil katapel, Mio. Mio, katapel. Di mana ada katapel? Nice. Dah, aman. Bisa napas terlebih dahulu ya. Jadi, kuncinya udah di sini. Ininya udah tenang, teman-teman. Dia udah buka pintu. Tersisa ini nih. Kita naikin aja biar cepet. Nice. Jadi, nanti tinggal buka ke sana ya. Ini nih. Ada suara? Enggak ya? Kalau nggak ada suara, teman-teman, gue mau taruh ini terlebih dahulu. Nggak ada ya? Ayo. Wah, ternyata dia ke bawah dong. Ngeselin. Untung aja ada tempat untuk keliling di sini. Mana katapel gue? Hihi! Dapat guys katapel gue nih. Hayo lu. Kita mau ke atas untuk katapelin apa namanya? Dua guci ya. Oke, aman kok. Aman. Berarti si Granny ada di bawah ya. Oke, nice. Oh iya, kokonatnya isinya apa ya? Betul juga, kokonatnya isinya apa, guys? Gak usah lah ya, kokonat. Kayaknya kokonat gak perlu deh, guys. Jadi sekarang kita coba ke atas aja. Sambil hati-hati dengan si grandpa. Ayo lu, Mio-ok. Nice. Sekarang gua akan coba ke sini. Oke, sabar. Apakah bisa akurat lagi? Come on, masuk. Ya, ternyata tidak ya. Oke, hati-hati, Mio-ok. Tuh kan.
Baru aja gue bilang hati-hati Biao Au, tiba-tiba aja dia ada di depan mata gue. Kayaknya coconut itu apa ya? Coconut itu apa ya guys isinya ya? Kunci, kunci. Ya ya ya. Tapi gue udah nggak perlu coconutnya. Gue udah nggak perlu coconutnya. Gue cuma perlu ke atas ambil vas bunga ini, isi air, terus kita ambil padlock, bisa keluar deh dari sini. Ya. Gue pakai jatuh segala guys. Aduh, ada grandpa lagi. Granny di mana lagi? Granny di atas lagi, guys. Oke, grandpa tidur ya. Sabar. Apakah Granny akan ke sini? Tidak kan? Aduh, dia lihat gua, guys. Oke, kita main India-Indiaan. India-Indiaan. Oke, nice. Oke. Aman. Kita tutup dulu guys, biar ada waktu untuk ke atas. Mantap sekali. Widih, rencana gue udah mateng banget gak sih guys? Mantap gak sih si Miao Auk? Nice sekali. Oke, sekarang kita drop aja terlebih dahulu, ya kan? Taruh di sini dulu guys, buat dia jatuh ke bawah. Ini juga kita ambil. Terus udah deh, berarti gue tinggal ke bawah aja ya. Sip, waduh, ada si grandpa gak tuh? Udah deh, mau gak mau guys, kita bikin dia pingsan. Aduh, kenapa si Granny ada di belakang gua? What? Terus, gucinya nyangkut satu di lantai dua, teman-teman. Ah, ngeselin banget. Ya ampun, peralatan gua ada di lantai dua jadinya. Ah, udah bagus banget loh padahal, guys. Ya gak sih? Aduh, gini kan gua nggak mati, nggak meningsoy. Tapi udahlah, nggak apa-apa lah. Apa boleh buat, apa boleh buat, apa boleh buat. Oke, sebentar. Dia kesini nggak ya? Sabar. Oke, dia buka sesuatu, guys. Aduh, gue harus ke lantai dua lagi nih. Shotgun udah ama sih, grandpa juga. Oke, aman kok. Yap. Ih. Aman. Ih, serem banget. Gue harus ke lantai dua, guys. Sabar. Waduh, shotgun, gato. Aduh, duduk kaget. I see you. Come on, Miao Auk, you can do it. Duh. Yang paling gue takut itu si grandpa, guys, dengan shotgunnya masalahnya. Padahal kita udah mau keluar loh itu. Kalau gua tadi gak ketangkap sama si Granny, gua kira tuh Granny masih ada di lantai 3. Dan juga gucinya ya, teman-teman. Kalau gucinya itu ada di bawah, gua gak usah fokus ke grandpa sama Granny lagi. Udah, gua fokusnya ke guci aja, guys. Udah ya. Oke, sip. Dah. Come on. Oke, gak ada. Nyebelin. Jadi mau gak mau gue harus ambil satu guci terlebih dahulu deh di bawah ya. Kita selesaikan terlebih dahulu. Waduh, ICU lagi dong. Waduh. Dia ternyata nongkrong di situ, guys. Sabar. Come on. Ngeselin. Gue jadi gak bisa ngapa-ngapain gara-gara dia punya shoto ganto. Dia ketawa lagi, guys. Oke. Dia sudah jalan ya. Dia udah jalan, guys. Oke, sabar. Sabar. Dengan kesabaran kita pasti bisa.
Oke. Ada suara-suara lagi. Waduh, Granny nggak tuh? Granny nggak tuh, guys? Nggak ada suara pintu lagi. Aman ya. Kita keluar dulu deh, guys. Hi. Mama! Nggak dong, nggak dong, nggak dong, nggak dong, nggak dong. Nggak, ampun, ampun, Granny, ampun. Aduh. Oke, oke. Harusnya dia udah kehilangan jejak gua sih. Harusnya. Aduh, ada Grandpa lagi di situ. Yah, hilang. Nice. Oke, Grandpanya udah hilang. Sip, 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 sip. Ambil nih vas bunga nih, guys. Oke. Sudah siap. Kasih dulu. Mantap. Salah masuk. Aduh, guys. Keluar ke sini kali ya. Oke, aman kok, aman kok, aman kok. Gue pancing dulu gak ya si Granny-nya, guys? Boleh deh. Oke, sip, 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 sip. Oke. Come on. Mantap. Now, gua kira gua udah lolos. Jadi ya kayak gini ya, kesel banget. Gua harus isi air lagi, teman-teman, dan udah hari ketiga. Why? Harusnya tadi gua ke atas aja kali ya. Enggak dah, enggak dah. Enggak ada kayak begitu lagi dah. Wah, ngeselin banget. Ngeselin banget ini, teman-teman. Ngeselin banget. Gua harus ke lantai 2 pokoknya ya. Udah gak bisa lagi nih. Uh-oh. Aduh, gak sempet tutup. Sabar, 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 sabar. Oke. Gua kesini aja deh. Sabar, sabar. Sabar. Ah! Tidak. Tuh diketawain kita, teman-teman. Diketawain, literally diketawain. Itu tadi kalau Grandpa nggak ada di bawah ya, teman-teman. Kita udah selesai nih satu ini nih. Kenapa sih dia harus ada di bawah gitu loh? Apa gua harus ambil katapel dulu ya di atas ya, guys? Gua ada Grandpa lagi. Oke, nice. Grandpa udah keluar ya. Sisa si Granny doang nih. Nice. Nice. Oke, nice, 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 nice. Lempar. Lempar ke sana. Ah, akhirnya gue punya ini. Tunggu, 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 tunggu. Jangan kayak begitu, Mio. Nah, gitu dong. Oke, sabar ya, guys. Gue cari terlebih dahulu si Grandpa sama Granny nih. Kayaknya salah satu dari mereka itu ada di... Ada di... Sebentar ya. Sebentar ya. Lu, nice. Oke, oke, oke. Ini dia Granny ya. Ini dia Granny. Lu. Mantap. Satu menit, satu menit. Ambil dulu ini nih. Kita sembunyikan terlebih dahulu nih, teman-teman. Gak bisa nih kayak begini nih. Let's go. Let's go, gak sih? Cepetan, satu menit, Mio Ok. Ya, 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 ya. Harusnya cukup. Harusnya cukup. Harusnya cukup. Kalau nggak cukup, gua nggak tahu lagi harus bagaimana. Kita udah hari keberapa nih, guys? Hari ketiga. Masih bisa lah. Masih bisa. Masih bisa. Pede aja dulu, guys. Masih bisa. Tidak.
Oke. Gini. Biar aman. Kita ambil katapelnya lagi aja deh. Sama ini kayaknya agak sedikit ngebug nih guys. Jadi gua harus taruh sini aja. Nah, sip. Kita cek. Ambil batunya. Ada dua batu. Gua harus butuh dua batu ya, teman-teman. Biar aman, bener-bener aman nih. Gua harus mengumpulkan dua batu. Come on. Mana lagi batu satu lagi nih? Kenapa dikit banget dah batunya? Ah, si Grandpa di situ ya. Nah, itu dia. Oke, gua udah tahu ya. Granny sama Grandpa harusnya agak sedikit jauh. Oke, kita lihat kanan dan kiri. Sip. Kita jatuhin. Sip. Nah. Ini dia si Granny, teman-teman. Nice, harusnya ada Grandpa di sini. Mana dia? Mana dia? Lu, nice. Dah. Hah, ini dia teman-teman kemenangan kita yang sudah saya tunggu-tunggu yang tertunda ya, gara-gara teman-teman kesalahan teknis. Ini dia teman-teman. Tidak. Akseleratornya ada di mana ya? Masih di sini ya akseleratornya ya? Oh iya dong, akseleratornya masih di sini guys. Oke, gini. Gua habis taruh vas bunga, gua akan ke atas untuk ambil akseleratornya ya. Sabar. Nah, kita ke atas dulu ambil akselerator karena si Granny sama si Grandpa ya, itu mereka masih pingsan selama 1 menit. Nice sekali. Sudah, kita bisa menang, guys. Kita bisa menang. Oke. Nah, ya itu. Sebentar ya, gua pasang akseleratornya aja terlebih dahulu. Tenang. Kita udah aman banget ini, guys. Gua udah yakin banget gua bisa menang ini, guys. Sabar aja. Kalaupun gua ketangkep ya, teman-teman. Udah gampang banget, tinggal ke bawah doang ini. Here we go. Let's go. Kita menang lagi, teman-teman. Di hard mode. Oh, gak perlu ngulang lagi. Sekali coba saja. Walaupun gua mati 2 kali ya, tetapi at least kita bisa melakukannya. Let's go. Woo! Let's go. I'm so happy. Mari kita maju. Tutup! Yay! Finally, hard mode. Loh, Slendrinanya mana? Oh, itu dia. Gua kirain Slendrinanya hilang, guys. Ternyata masih ada juga ya. The end. Yes, selesai juga, guys. Baiklah teman-temanku sekalian, untuk episode game Granny ketiga selesai sampai di sini dan untungnya beres ya, selesai ya teman-teman. Kalau enggak gua harus main lagi sekali lagi. Cuman kali ini gua mau menantang diri gua di extreme mode ya. Jadi buat kalian semua yang mau melihat gua bermain game Granny ketiga yang satu ini di extreme mode, jangan lupalah teman-teman ya, kasih like dan juga komen di bawah. Semakin banyak like kalian, akan semakin cepat gua akan membuat video di extreme mode. Terima kasih banyak dan kita akan bertemu lagi di next video. Dadah.